Untuk membuat alas persegi, maksud saya kotak yang sama sisi itu, kita membutuhkan 4 penanda. Selanjutnya, kita akan membuat magic ring terlebih dahulu. Caranya, posisi ekor ada di bagian atas. Lalu, pegang antara ekor dan yang bentuk silangnya ini, ekor dan benang utamanya ditahan. Selanjutnya, masukkan hakpennya. Lalu ambil benang. Saya ulang. Posisi ekor ada di atas. Ekornya ada di atas. Lalu ambil benang. Selanjutnya, buat 8 SC. Dan ini ekornya ikut di masukkan ke dalam SC. Satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ekornya ditarik. Selanjutnya, masukkan ke SC pertama, dibuat slip. Lalu buat satu SC di lubang yang kita buat slip di SC pertama. Selanjutnya kita kasih satu penanda untuk awalan. Ndak ke yang selanjutnya, lubang selanjutnya. Di lubang selanjutnya ini kita buat 3 SC. Di SC yang kedua kita kasih tanda. Selanjutnya buat 1 SC. Lalu buat 3 SC dalam satu lubang lagi.
Di SC yang kedua ini, kita beri tanda lagi. Lalu, buat satu SC lagi. Selanjutnya, 3 SC lagi. Tetap sama, yang SC kedua diberi tanda. Satu SC lagi. SC terakhir diberi 3 SC. Kita slip ke SC yang pertama. Ada 4 tanda di sini. Jadi, di bagian tanda nanti kita buat 3 SC dalam satu lubang. Setiap tandanya. Selanjutnya, kalau tadi awalannya hanya 1 SC antar yang per lubang itu tadi hanya 1. Kalau yang kedua nanti ada 3 SC. Untuk yang pertama, kita masukkan ke lubang yang kita slip. 1, 2. Masuk tanda. Ambil tandanya, lalu di masukkan 3 SC. Tetap untuk mempermudah, lubang yang ketiga, maaf, yang kedua diberi tanda lagi. Selanjutnya, 3 SC. Tanda lagi. Buat 3 SC. Tetap diberi tanda untuk SC yang kedua. Tiga SC lagi. Tanda 3 SC juga dalam satu lubang.
Ini 1 SC terakhir, karena tadi sudah 2 SC. Ini milik fondasi. Kita slip ke SC pertama. Di baris ketiga, ini tadi di baris pertama hanya 1 SC, baris kedua 3 SC, di baris ketiga nanti antar tanda 1 ke tanda yang lainnya ada 5 SC, nanti di baris keempat ada 7 SC, jadi ada penambahan 2 SC dalam setiap barisnya antar satu tanda ke tanda yang lainnya. Tetap sama untuk awalan yang di slip dimasukkan 1 SC. Ini tadi sudah 3 SC untuk awalnya, yang terakhir 2 SC. Slip ke SC pertama. Masukkan 1 SC juga. Di baris 4 ada 7 SC di sela-sela antar yang dimasukkan 3 SC dalam satu lubang.
slip ke SC pertama. Sudah berbentuk kotak. Lanjutkan hingga memperoleh hasil ukuran yang diinginkan. Kuncinya antar tanda ke tanda yang lain itu ada penambahan 2 SC.